Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di channel kesayangan kalian, yang dimana setiap harinya Mimin akan menayangkan info-info terupdate dan menarik seputar kisah asmara Heiko van der Pecken dan Rangga Azob tentunya. Nah guys, tapi sebelum lanjut, bagi teman-teman semua dan mama cantik yang baru menemukan channel ini, alangkah baiknya kalian semua tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian semua gak ketinggalan info-info terbaru selanjutnya seputar artis kesayangan kalian ini, yang mana seputar Babang Azob dan yang boleh cantik Heiko van der Pecken. Nah guys, baru-baru ini terlihat di salah satu unggahan fans Heizob yang mana mengunggah sebuah video. Di situ yang mana Heiko dan Azob membuat video berdua ya guys. Video yang mirip-mirip itu ya guys, hehe. Nah, terbukti nyata ya guys bahwa muka Babang Azob dan yang boleh cantik Heiko van der Pecken bak seperti pinang di belah dua. Dari raut muka Babang Azob, dari alis, mata, hidung, dan bibir pun semuanya mirip ya guys. Wah wah wah, kata orang sih, kalau mirip itu tandanya jodoh ya guys. Semoga aja Babang tampan Rangga Azob sama Neng Koko ini berjodoh. Amin. Eits, tapi di sini Babang Azob sama Neng Koko terlihat bahagia-bahagia aja ya guys di depan kamera. Tetapi kita nggak tahu Babang Azob sama Neng Koko ini di belakang kamera seperti apa. Pastinya sedih banget ya guys, yang biasanya setiap hari berduaan bercanda ria. Dari sedih senang sudah dilewati semua dengan Babang Azob dan Neng Koko ini. Wah, kita aja sebagai para fans sedih banget ya guys, apalagi mereka berdua. Pastinya sedih-sedih banget lah pokoknya. Yang biasanya berduaan sekarang terpisahkan ya guys. Wah, nampaknya Babang Azob sama Neng Koko bakal jarang ketemu ya guys, karena kesibukan masing-masing. Semoga aja secepatnya Babang Azob dan Neng Koko ini dapat bermain sinetron lagi di satu judul. Amin. Wajah mereka mirip banget ya guys, semoga aja jodoh. Cepetan halalin Neng Koko bang, agar bisa sama-sama terus di dunia nyata. Hehe. Serasi banget ya guys keduanya ini, sampai-sampai kita semua sebagai para fans gak bisa move on dari Heiko dan Azob ini. Sampai-sampai para fans ada yang sampai nangis tuh, sampai bengkak matanya gara-gara Samudra Cinta tamat. Melo banget ya guys. Gara-gara Heiko dan Azob kita semua dibikin galau nih. Kita doakan saja yang terbaik guys untuk Heiko van der Pecken dan Rangga Azob ini, agar selanjutnya bisa satu judul lagi. Amin 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 ya robbal alamin. Silakan aminkan mak yang setuju kalau Heiko dan Azob satu judul kembali. Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, share, dan komen channel ini agar gak ketinggalan info terbaru selanjutnya seputar Heiko van der Pecken dan Rangga Azob. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.